Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansabi Channel dimanapun berada, terutama sahabat pecinta bonsai, kali ini kita akan mengulik lagi ini bahan bonsai sancang mini. Tuh, akarnya sudah penuh, sudah sampai keluar-keluar. Jadi hari ini kita akan membongkar ini bahan sancang mini ini agar ada penyuburan, dan kita akan menempatkannya pada pot baru ini. Jadi lumayan gede biar ada penyuburan dari perkembangannya, biar agar lebih bagus. Rupanya sancang mini seperti ini pun sangat unik. Tuh, akarnya sudah panjang sekali dan ini sudah menembus ke bawah. Kita akan potong dulu nih akar-akarnya, bersihkan dulu, kita rapikan dulu. Nih, akar-akar yang sudah menembus keluar, berarti pertumbuhannya sebenarnya bagus, tapi ingin coba di pot ceper mungkin akan lebih indah lagi, akan lebih bagus lagi ke depannya. Akarnya sudah benar-benar padat, bro. Sudah penuh dengan akar semua ini. Jadi kita coba dengan pot ceper yang baru, semoga jadi lebih bagus lagi. Tuh, gak payah dipotong, atau kita potong sedikit nanti ini akarnya. Pas sekali dimasukkan dengan potnya. Tuh, kita potong sedikit, langsung kita masukkan media barunya ya. Ini sudah kita rapikan akar yang di bawahnya, tinggal kita masukkan media baru. Saya ingin mencoba menggunakan media pasir malang. Mari kita mulai masukkan medianya pasir malang.
Inilah sekarang ya, setelah kita pindahkan ke pot baru dan media baru menggunakan pasir malang serta sedikit kita beri kawat ini untuk pengarahannya membuka ruang. Kalau kemarin kan ke sini rapatnya, saat ini coba buka ruang. Nanti ini kalau sudah memanjang lagi baru kita bentuk ke sini, merimbunkannya. Ini untuk kawat pembentukannya coba kita tutupin pakai batu saja. Tuh, tutupi seperti ini saja. Karakter pohonnya pun sudah terlihat sangat tua ini, karena setiap hari terkena panas sinar matahari langsung, dan kita tanam di pot kecil itu pun sudah 1 tahun lebih. Tuh, dengan pengawatan ini membuka sedikit ruang di sini. Kekosongan ini nanti nunggu kesuburan daripada dahan yang sini. Setelah subur nanti baru kita gunakan untuk menutupi kekosongan ini, jadi terlihat rapat dan rimbun. Untuk yang baru hadir di NSAP Channel, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.